Halo, salam sejahtera semua. Bertemu kembali dalam channel ini bersama Anda untuk berita hiburan pada kali ini. Nah, semua khususnya kepada penggemar hiburan, artis-artis dalam negara ini, hari ini ada berita baik untuk Anda dan juga penyokong-penyokong artis ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan perkongsian pada kali ini, terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian berita hiburan kali ini, di mana satu lagi kejutan besar buat penyokong artis yang popular ini. Siapa tak kenal dia? Nah, di mana kita dikejutkan dengan berita hiburan terkini, artis yaitu Nilova hamil anak kedua. Nah, ini adalah satu lagi berita terkini tergempak, di mana Nilova dikabarkan sedang hamil anak kedua. Selebriti populer Nilova dilaporkan sedang hamil anak kedua selepas video yang menampakkan perubahan pada bagian perutnya menjadi tular. Menerusi video TikTok yang dikomunikasikan seorang pengguna TikTok, Nilova dilihat pegang perutnya yang semakin membesar ketika memberi ucapan sempena ulang tahun kelahiran putra sulungnya, yaitu Muhammad Bilal yang pertama baru-baru ini. Perkongsian itu menarik perhatian ramai apabila mendakwa bekas pengacara meletup itu juga bekas pelakon itu sedang hamil walaupun dikatakan menyembunyikan kelahirannya untuk anak kedua itu. Dia sorok tapi asik pegang perut, dia sorok dalam nyata, komen seorang netizen dalam TikTok itu. Wanita kalau hamil otomatis akan naik pegang perut walaupun kandungan masih baru, tulis seorang netizen lagi. Menelusuri video yang ditonton lebih daripada 295 ribu itu, Nilova turut dihujani ucapan tahniah daripada peminat-peminat dan mendakwa Bilal bakal dikurniakan adik tidak lama lagi. Tahniah Bilal jadi abang selepas ini, tulis seorang netizen lagi. Alhamdulillah, tahniah Nilova dan keluarga seronoknya dapat hamil lagi, komen seorang pengikut Nilova. Untuk rekod, Nilova mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Haris Ismail pada 27 Maret 2021 dan dikurniakan Bilal pada 29 Januari tahun lalu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah satu lagi kabar yang sangat gembira buat penyokong-penyokong Nilova, di mana beliau dikatakan sedang mengandung, sedang hamil anak kedua dan bakal menjadi adik kepada anak putranya, putranya yaitu Bilal. Nah, itu adalah perkongsian sedikit untuk kali ini, berita hiburan dalam negara ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja untuk perkongsian kali ini, di mana berita ini disunting dan dipetik daripada Metro Harian. Terima kasih, jumpa lagi. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Subscribe. The top of 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 the top of
We'll be right back.